panjang zip ujung dia sampai ujung. Ambil sebelah kiri. Okay. Kiri pinggir kanan lagi kan. Okey. Angkat ni. Tu jahit daripada sini sampai sini matikan. 1 inci. Okey. Bukan 1 inci lah. Dia tengok kalau zip pada 8 dia ke bawah lah. Yang ni tak kena labuh ni. Masih dia 1 inci eh. Sini matikan, sini matikan. Dia dah jahit tu. Turnkan ke sini. Dan contoh tadi kita dah jahit sampai sini kan? Contoh sini tadi kan kita jahit. So, jahit dinding kasih ni atas ni sampai sini. Jarak daripada hujung yang first kita jahit tu ke sini 1/2 inci. Matikan dekat situ saja. Okay, buat tu dulu. Letak sama ni rata dan sama juga rata ni. Right. Okey, lepas tu jahit dekat tengah-tengah ni. Sampai yang kita matikan tu tadi. Yang tindih kasih tadi tu. Yang 1 inci tu kan? Tanda siap-siap. Tanda right. Siap-siap semua. Okey. Okey. Sebelah-sebelah kan tu eh? Sebelah-sebelah. Maksudnya sini saja. Sini saja. Situ saja. So nanti kita akan jadi macam ni lah. Dia tak akan kacau yang ni, tak kacau yang ni. Okay. Sebelahnya nanti. Okey. Okey. Saya cuba pastikan sama ni. Canda je dulu senang. Guna tapak zip ke apa? Tak ya. Tapak zip kot sebab dia dah tengah-tengah ni kan. Ini di bawah. Ingat zip mesti di tengah. Okey. Kalau susah sangat, cari dulu ni. Okey, lepas baru ni, apa ni? Kena ingat zip di tengah. Okey. Yang ni tapi yang ni masih nak jahit kena rapatkan. Betul-betul sebelah zip tu lah. Baru dia cantik. Dan jahit sampai hujung kain zip. Okey. Okey, tanda siap-siap ni sini. So sinilah sampai sini. Pastikan sama tepi dia ni. Baru dia cantik. Okey. Okey. Nanti siaplah. So sini akan ke sini lah nanti. Ya. Tu yang tak nampak, tu yang tak nampak jahitan tadi tu. So tak boleh jahit tinggi kasih atas ni. Hujung sini cikgu kat ni. Hujung ni, hujung nak habiskan, habiskan. Tapi jangan habiskan kain ni. Zip dia ikut zip. Ikut zip. Kan first kan tadi kita saya tanda kat ni. Second tinggi kasih jahit ini. Yang ketiga pun jahit zip ni sampai hat yang 1/2 inci tu. Last sekali sama ni. So nanti itulah yang hujung ni dengan hujung ni akan bertemu dapat kat sini.